yang di atas. Jadi ikutin terus ya. Ayo, kemon-kemon. I thought that I had everybody on my side, but I went and blew it all sky high. And now she won't even spare the passing glance, all just because I ripped my pants. Jadi guys, ya, hari ini itu kebetulan lagi sepi. Jadi aku tuh leluasa banget untuk nge-reviewnya. Kalian tau gak? Ini, ya, estetik banget guys. Lihat, ini tuh bagus banget. Ini tuh dari bambu ya, bambu tuh. Ini bagus banget. Untuk foto-foto yang aku bilang itu, spot fotonya itu banyak. Dan ini salah satunya, ini tuh keren banget, yang buat tuh sangat-sangat kreatif. Guys, sini deketin deh. Ini tuh bagus banget dan rapi loh. Sumpah ini rapi banget buat aku, aduh bagus. Jadi di atas tuh kayak ada tempat biliar, ya. Oh ternyata di sini ada minum nih, ya. Ya minumnya di sini ya. Terus cuci tangan, bentar guys, ikutin aku dulu, cuci tangan dulu. Nah ini kamar mandinya. Kita harus sering-sering cuci tangan guys. Soalnya tadi juga aku habis makan. Belum cuci tangan. Dan ternyata di sini ada airnya di atas. Air di sini kalau kalian mau tahu, air di sini itu bisa langsung diminum karena dia udah difilter. Nih, air minumnya ini udah langsung bisa diminum karena dia udah difilter. Jadi bebas minum kapan aja, ada gelas. Kayaknya mungkin di sini ada gelas kali ya. Oh, bukan. Ini kali gelas. Nah, ini kayaknya sepertinya ini tempat-tempat naruh gelas deh. Nih, tuh. Tapi kosong. Tuh. Harusnya sih ada ya. Jadi kita bisa minum situ. Gratis. Nah, di sini sepertinya ini tuh bagus ya. Ini tuh sebenarnya kalau ada acara ya. Acara mungkin untuk perusahaan atau apa, untuk acara senam segala macam ini kayaknya. Lihat guys, pemandangannya guys. Lihat. Bagus banget, tapi gunung, gunung guys, gunung. Bagus banget ya. Dan kalian mau tahu ya, di bawah itu ada, ikutin, sini deh, aku kasih tahu ke kalian. Di bawah itu pemandangannya tuh bagus banget. Itu tuh ada apa sih? Sungai, air sungai. Kalian lihat di sini. Guys, pemandangan sungainya bagus banget. Ini kalau malam ada lampu-lampu itu lebih bagus banget. Nanti malam aku bakal review juga. Yuk. Terus kalau ini tuh tempat apa ya? Ada lagi? Ya. Enggak tahu. Serbaguna itu kali ya? Di sini ada lagi guys, ruangannya. Ini aku nggak tahu ya untuk apa. Mungkin kalau malam cahaya-cahaya lampunya lebih bagus kali ya. Ini kan karena siang jadi nggak begitu kelihatan. Main aku lewat tangga ya. Ini kayaknya juga sama deh, ruang serbaguna juga deh. Kalau ada acara atau segala macam. Tadi kita pagi-pagi udah naik sepeda ke sana. Dan itu tuh kayak ada taman. Di sana tuh ada kolam berenang di bawah. Terus itu yang putih-putih itu tuh mau dibuat glamping guys. Sekitar katanya sekitar bulan Agustus itu
mau udah jadi sih. Selesainya bulan Agustus itu yang branding itu. Cuma sekarang masih dalam proses. Meja, nah ini fasilitas di sini, selain di bawah free ya, ini fasilitas di sini, selain yang di bawah di sini juga ada, nah ini juga ada guys, biliar, tapi biliar ini bayar 50.000 ya, per jam, oh bayar 50.000 per jam, ini biliar, nah ini kalian bisa main juga di sini. Kalau kawan-kawan keluarga lagi. Ini ada ayunan. Ini tempatnya cozy banget ya. Ada ruang keluarganya. Pemandangannya bagus banget. Aku yakin ini kalau malam itu bagus aku. Karena siang jadi nggak kelihatan. Kalau malam itu romantis. Guys, langsung ke gunung. Jadi guys, itu tadi review rooftop yang ada di sini. Tapi aku masih ada lagi review yang di bagian bawah. Jadi di Argo Bun ada Argo Bun.